Sometimes makan pecak bandeng paling enak sambil ngeriung gini nih. Apalagi kalau ketemu sambel, bikin nafsu makan meningkat, bikin keringetan, bawaannya juga pingin nambah terus. Kalau mampir ke Serang, wajib nih coba kuliner yang satu ini. Kalau nggak sempat mampir, kita kasih tahu deh cara bikin pecak bandeng. Jadi bisa bikin di rumah sendiri ya, fams. Pecak bandeng dipilih dari ikan bandeng segar, fams. Buang insang dan isi perut ikan dulu ya. Lalu cuci bersih, tapi jangan buang sisik bandengnya, fams. Soalnya nggak keras, bahkan bisa jadi renyah kalau udah dimasak. Siapin bahan-bahannya ya, fams. Ada cabai merah, cabai rawit, tomat, jeruk limau, gula putih, terasi, dan garam. Kalau udah bersih, ikan bandeng tinggal dibakar aja, fams. Gak perlu pakai campuran bumbu ya, soalnya sambal pecaknya udah bikin nikmat kok. Jangan lupa ikan bandeng dibolak-balik biar gak gosong. Bakar ikan sampai berwarna agak kecoklatan. Duh, bau ikan bakarnya sedap banget. Kalau sudah matang, angkat ikan dan sisihkan deh. Kemudian kita bikin sambal pecaknya ya. Garam, gula putih, dan terasi diulek sampai tercampur rata. Baru deh tambahkan cabai merah dan cabai rawitnya. Ulek sampai halus ya, fams. Lalu masukkan irisan tomat. Tapi tomat jangan diulek terlalu halus tuh. Biar terasa sensasi segarnya, jangan lupa kasih air perasan jeruk limau. Ulek terus biar tercampur merata ya. Aduh, sambalnya aja udah menggoda banget ya. Sambal siap deh, dituang di atas ikan bandeng bakar tadi. Gimana? Gampang banget dong ya bikin pecak bandeng. Di balik nikmatnya pecak bandeng, ternyata kandungan gizinya bermanfaat untuk kesehatan loh. Ikan bandeng kaya akan protein, lemak, dan asam amino. Mantul, mantap betul. Gak cuma pecak bandeng aja nih, ada olahan bandeng yang gak kalah nikmat loh. Sate bandeng khas Serang, cocok juga dijadikan oleh-oleh buat orang tersayang di rumah. Dijamin gak bakalan nolak deh, ahai. Soal rasa, jangan ragu fans. Dagingnya lembut dan gak bau amis. Rasanya juga gurih, apalagi kalau dicocol sambal plus nasi anget. Pokoknya enak banget deh, jadi lapar kan? Langsung aja fams, kita intip pembuatan sate bandeng di rumah produksinya. Setiap hari, ikan bandeng yang diolah bisa mencapai puluhan kilogram ikan bandeng. Widih, banyak juga ya. Tak hanya sate bandeng, ada olahan lain yang dibuat, seperti abon, nugget, atau kerupuk bandeng. Tapi dibuatnya nggak setiap hari ya fams, cuma 2 hari sekali aja. Beda sama pecak bandeng ya, fams. Untuk membuat sate bandeng, sisiknya harus dibuang terlebih dulu. Kalau sudah dibuang isi perutnya, cuci dengan air mengalir. Selanjutnya, proses cabut tulang ikan. Caranya dipijit-pijit dulu ikannya, supaya daging bagian dalam menjadi lunak dan terpisah dari tulangnya. Tinggal cabut tulang ikannya saja deh. Tuh, tulang ikannya masih utuh, nggak ada duri yang tersisa juga. Sekarang pisahkan daging dari kulitnya, tinggal dikerok pakai sendok aja, tapi jangan dibuang kulit dan kepalanya ya. Nah, kalau daging udah dipisahkan dari kulitnya, tinggal haluskan dengan mesin giling, campur juga dengan bumbu ya fams. Bumbunya adalah jahe, santan, gula putih, garam, bawang merah goreng, ketumbar, gula merah, dan bawang putih goreng. Kalau cabai rawit, khusus untuk sate bandeng rasa pedas ya fams. Haluskan semua bumbu tadi sampai seperti ini, lalu masak santan sampai teksturnya kental. Campur dengan bumbu halus ya, aduk sampai rata. Kemudian tuang ke dalam daging ikan yang udah digiling tadi. Aduk-aduk adonan sampai tercampur rata ya. Tinggal isi adonan ke dalam kulit ikan tadi, lalu jepit dengan bambu yang sudah dibelah. Rekatkan bagian ujung bambu dengan pelepah pisang agar bambunya nggak gampang lepas. Sekarang sate bandeng dikukus saja. Proses kukusnya nggak terlalu lama kok, kurang lebih 15 menit aja. Soalnya daging ikan bandeng teksturnya udah lembut tuh.
Sate bandeng tinggal dibakar aja, fans. Proses bakar dilakukan selama 2 kali ya. Proses bakar pertama-tama sama seperti bakar sate pada umumnya. Dibakar sampai berwarna kecoklatan, lalu diangkat dan diamkan sesaat. Selanjutnya, oleskan sisa adonan ikan, lalu bakar kembali sampai berwarna kecoklatan kayak gini nih. Sate bandeng siap diangkat. Wih, cantik banget ya warnanya. Kalau sudah dingin, sate bandeng tinggal dikemas dengan cara divakum agar kedap udara. Baru deh dikemas dengan dus. Sate bandeng bisa bertahan hingga 3 hari di luar lemari pendingin, fans. Tapi bisa bertahan 6 bulan kalau dibekukan. Sate bandeng juga dipasarkan sampai ke wilayah Jabotabek, Medan, Palembang, hingga Sulawesi. Bahkan pernah juga sampai ke Korea loh. Meskipun hanya untuk kebutuhan pameran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semoga sate bandeng khas Serang Banten bisa mendunia ya, biar makin hits. Ahai! Fams, ikan bandeng mudah ditemukan di pasar tradisional. Harga per kilonya mulai dari Rp25.000. Tapi kalau lagi mahal, bisa mencapai Rp35.000 sampai Rp40.000. Oh iya, fans, bandeng gak lepas dari cerita pada masa Kesultanan Banten tuh. Selain sebagai pusat perdagangan rempah, Banten juga dikenal sebagai penghasil bandeng. Soalnya, cita rasa ikan bandeng dari perairan Banten dikenal gurih, pulen, dan tidak berbau lumpur. Jadi jangan heran deh, luas lahan bandeng bisa mencapai berhektar-hektar di wilayah Domas Pontang dan Sawah Luhur, Serang Banten. Fans, ikan bandeng dipanen setelah berusia lebih dari 3 bulan. Cara panennya dilakukan dengan cara dijaring tuh. Kalau jaring udah dipasang, ada petani yang bertugas mengocok air di dalam kolam dari ujung berlawanan. Tujuannya untuk menggiring ikan sampai terperangkap di jaring. Jika musim panen tiba, jumlah bandeng bisa mencapai ribuan tuh. Sayangnya musim panen udah kelewat, jadi jumlah bandeng yang dipanen gak terlalu banyak. Bukan cuma sate bandeng aja, ada juga sate khas Banten lainnya, fam, sate bebek. Aroma harum bakaran satenya bikin ngiler. Sate bebek beda dengan sate pada umumnya ya, fams. Rasanya lebih gurih dan kuat dengan bumbu rempah. Makan sate bebek gak lengkap loh tanpa sop bebek ya, fams. Mantep deh pokoknya. Kalau kalian gak suka dengan bau bebek yang amis, cobain deh sate dan sop bebek di warung Haji Syafei. Lokasinya ada di daerah Cilegon. Dijamin gak ada bau amisnya sama sekali. Kok bisa sih? Ya bisa dong. Yuk kita intip ke dapurnya. Semua bebek masih segar loh, karena dibeli dari peternak dalam keadaan hidup dan dipotong sendiri. Setelah dibersihkan, cuci dan panggang bebek untuk menghilangkan sisa bulunya, lalu fillet deh. Fillet daging bebek butuh keahlian khusus, fans. Caranya, potong kedua bagian paha bebek. Lanjut, potong bagian sayapnya, lalu sayat bagian leher, dan tarik daging bebek sampai tulangnya lepas. Pastikan gak ada daging yang tersisa di tulangnya ya, fans. Eits, jangan sesekali buang tulangnya ya, fams, karena akan diolah jadi sop bebek. Kalau semua daging sudah dipisahkan dari tulangnya, baru deh diiris tipis-tipis. Selain bumbunya mudah meresap, daging bebek yang diiris tipis akan cepat matang dan gak alot. Lanjut, kita buat bumbu sate bebeknya. Bahan untuk membuat bumbu sate bebek ada cabai merah, ketumbar, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan garam. Tumbuk semua bumbu sampai halus ya, fans. Prosesnya masih secara tradisional loh, untuk menjaga cita rasa khasnya. Lalu campurkan pada daging bebeknya ya, aduk sampai semua tercampur merata. Daging siap ditusuk-tusuk dengan lidi. Nah, siap dia dibakar? Kalau udah dibumbuin gini sih, nggak perlu pakai sambal kacang atau sambal kecap lagi ya. Dijamin udah gurih. Fams, setiap hari 30-35 ekor bebek dipotong untuk diolah menjadi sate bebek. Biasanya, daging yang disiapkan untuk dijual esok hari. Jadi, jangan takut kehabisan stok ya, fams. Jumlahnya bisa mencapai ribuan tusuk sate tuh. Kebanyakan pembelinya akan membeli sate bebek untuk dibawa pulang. Nah, kalau kalian ke Cilegon, jangan lupa mampir ke warung sate bebek ini ya. Dijamin gak nyesel deh. Ahai!
Waduh, ada apa sih rame-rame gini? Ada gerobak hias dengan aneka bentuk. Wah, cantik ya. Ternyata ada tradisi panjang maulud toh. Ritual panjang maulud untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad loh fans. Mumpung masih terasa nuansa maulidan, kita lihat yuk tradisi maulidan yang ada di Serang, Banten. Tradisi panjang maulud identik dengan menghias, mengarak, dan membagi-bagikan hadiah. Bentuk hiasannya beraneka ragam, mulai dari bentuk menara Banten sampai perahu. Saat bulan maulidan, penjual panjang maulud gampang banget ditemui di pinggir jalan, di sekitar Serang. Harga jualnya juga beragam, mulai dari Rp70.000 sampai Rp400.000. Nanti panjang maulud tinggal diisi berbagai hadiah dan hiasannya. Ahai! Kalau mau buat panjang maulud sendiri, boleh kok. Kayak kreasi warga yang membuat kerangka panjang berbentuk perahu. Mereka memanfaatkan kayu bekas yang tidak terpakai lagi tuh. Wah, kreatif banget ya. Kalau sudah jadi, tutup dengan kain batik. Makin kelihatan deh bentuk perahunya. Terus pasang hadiahnya, berupa aneka sembako, pakaian anak, uang, dan peralatan dapur yang dibentuk seperti boneka. Unik deh. Esokan harinya, panjang maulud akan diarak keliling kampung. Seru pokoknya. Warga sekitar juga boleh kok ikut dalam rombongan arak-arakan, jadi rame deh jalanannya. Kemudian, semua panjang maulud akan dikumpulkan di sebuah rumah. Tinggal panitia deh yang bergerak cepat membungkus semua isinya menjadi beberapa paket bingkisan, lalu dihadiahkan kepada warga. Yang paling utama dibagikan sih sembako berupa beras, minyak goreng, dan gula. Kemudian diberikan kepada perwakilan tamu yang diundang oleh panitia. Eits, udah banyak warga lain yang kumpul tuh. Mereka juga bisa kok menerima hadiah yang sudah disiapkan panitia, asal semua tamu undangan sudah kebagian. Asik! Yang gak kebagian, jangan kecewa ya, fans. Maklum deh, jumlah bingkisannya terbatas. Gak sebanding dengan jumlah tamu yang datang sih, rame banget deh. Ngomong-ngomong, tradisi panjang maulud sudah dilakukan sejak kapan ya? Jadi di Banten itu ada dua event. Ada zikir mulud, ada panjang mulud. Kalau panjang muludnya, itu ritual pengangkatan gelar sultan. Kalau zikir muludnya, baru memperingati hari kelahiran Rasulullah. Permukiman yang dilalui arak-arakan juga ikut menyiapkan berbagai sajian dan makanan untuk warga. Sambil berdoa, mereka juga berharap agar bisa melihat Ka'bah secara langsung. Selain arak-arakan, warga juga adakan zikir, solawatan, dan membaca kitab Al-Barzanji bersama pemuka agama. Oh ya, fams, panjang maulud juga menjadi tradisi untuk memperingati pengangkatan gelar sultan dari Kerajaan Mekah untuk Sultan Banten tuh. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan membagi-bagikan aneka barang sedekah kepada warga yang tidak mampu. Wah, semoga tradisi sedekah yang disalurkan dan diterima masyarakat jadi semakin berkah ya, fams. Amin. Widih, ada acara apa tuh? Kok rame banget? Jangan kemana-mana dulu ya, fam. Setelah jeda berikut, ada yang seru dari Serang, Banten. Tetaplah di Ragam Indonesia. Ahai! Kesepuhan adat Desa Citorek berada di Kabupaten Lebak, Banten. Jarak tempuhnya sekitar 4-5 jam dari kota Rangkas Bitung dengan kendaraan bermotor. Budidaya ikan mas sinyonya dilakukan pula di kawasan sungai. Ikan mas dibesarkan di dalam rangkeng yang terbuat dari kayu atau bambu. Rangkeng mirip kolam ikan kecil yang berada di aliran sungai, setipe dengan karamba. Budidaya ikan di dalam rangkeng sangat cocok di Citorek. Maklum saja, arus sungainya lumayan deras namun jernih. Pakan alami ikan tersedia berlimpah. Gak heran dong, kalau ikan mas dari Citorek pertumbuhannya cepat. Per ekornya bisa sekitar 4-6 kg.
Harga jualnya terbilang fantastis, sahabat. Bisa mencapai jutaan rupiah per ekor. Sayang dong kalau dimasak. Ikan mas dari Citorak ini lebih cocok dijadikan sebagai ikan hias. Cantik sih, makanya disebut dengan si nyonya. Gak heran kan kalau sebagian warga Citorek menggantungkan hidupnya dengan membudidayakan ikan mas. Mahal sih harganya. Meski dibuat dari kayu, rengkeng bisa tahan sampai 6 tahun loh. Duh, jadi penasaran sama si ikan nyonya. Harus hati-hati nih tangkap ikannya, sahabat. Nih, ini kira-kira seberapa kilo ya, Kang? 3,5 kilo. 3,5 kilo itu. Segini 3,5 kilo. Katanya kalau misalkan paling besar dulu ada yang sampai? 10 kilo. 10 sampai 15 kilo. Tapi sayangnya kemarin habis kena banjir bandang, jadi banyak yang mati, terus banyak yang hilang juga ya. Hits, jangan terlalu lama angkat ikan dari airnya ya. Bisa-bisa ikan jadi stres dan gampang mati. Lepaskan secara perlahan. Sekarang waktunya kasih makan ikan. Kelihatannya udah kelaparan tuh. Makan tambahan kesukaan si nyonya berupa towe atau keong sawah. Lepaskan towe dari cangkangnya. Buang kotorannya, lalu beri makan ikannya. Rasakan juga gigitan manjanya. Ih, terasa geli di tangan. Ayo, makan yang banyak ya. Sahabat, ikan mas biasanya akan diberi makan 2 kali sehari biar cepat besar. Ikan mas ukuran besar dijuluki si nyonya karena rajin bertelur. Selain itu, warnanya juga cantik, kuning keemasan. Wah, perut mulai keroncongan nih. Gimana kalau kita masak si nyonya aja? Mumpung gratis nih. Asik, tangkap yang besar ya, biar puas makan ikannya. Kang, yang mau dimasak yang ini bukan? Ini kegedean. Katanya kalau yang gede ini enak katanya rasanya. Iya, tapi mahal. Sayang itu. Mahal, seberapa yuk? Jutaan, 1.500.000. Harga satu ikan mas gini, 1 juta. Gak jadi deh Kang, ini kan saya balikin Kang. Ini Kang. Ya, suka deh ya. Pilih yang lebih kecil aja deh, biar si Aa nggak rugi. Dapat deh, langsung aja ditaruh di tolok ya, biar gak lepas lagi. Biar beda, kita buat semur ikan aja ya. Wah, Ragam juga baru tahu nih, ikan mas bisa dibuat semur. Jadi penasaran deh. Kita bersihkan dulu bagian ikannya ya, kemudian goreng garing. Semoga tidak dibuang sisiknya, sahabat. Karena menurut warga Citorek, sisik ikan enak dimakan. Kriuk-kriuk gitu. Nah, jika dirasa sudah garing, angkat ikan dan tiriskan beberapa saat. Siapkan bumbu semurnya. Terdiri dari cobai, bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Ulek sampai halus ya. Tumis sampai harum. Jangan lupa tambahkan batang serainya. Aduk deh. Lalu, masukkan ikan mas gorengnya. Beri sedikit air dan aduk-aduk. Diamkan sejenak agar bumbu meresap. Kecilkan apinya agar ikan gak mudah gosong ya. Terakhir, tambahkan potongan daun bawang. Beres! Semur ikan mas nyonya siap dihidangkan. Sahabat, semur umumnya berwarna coklat dan manis karena ada campuran kecap. Semur khas dari Citorek beda. Berwarna merah dan rasanya pedas. Ceritanya sih, menu semur ikan mas ini untuk mensiasati ketika harga daging melambung tinggi. Tapi gak kalah nikmat kok dan pastinya menyehatkan. Duh, bumbu yang meresap pada ikan enak banget. Apalagi ikannya pun renyah. Biar pedas bikin mulut tak mau berhenti mengunyah. Ahai. Aku
Selesai sudah perjumpaan dengan Ragam Indonesia hari ini. Semoga bermanfaat ya, fams. Jangan lupa, cintai Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai Ragam Indonesia. Ahai!